berkuasa atas dunia dan kehidupan yang Kau ciptakan. Amin. Dengan segala kebesaran yang Kau firmankan di dalam Al-Quran, kami mohon pertolongan kepada-Mu, ya Allah. Amin. Sukseskanlah semua proyek kami bertiga. Amin. Dan tolong jangan dijaga lagi dengan alasan apapun. Kalau Engkau tidak mau menolong kami, maka kami terpaksa akan meminta pertolongan kepada yang selain Engkau. Gila, mau cari mati lo. Itu sama aja kita buka front sama Allah. Saya nggak ikutan. Allah itu bukan hantu yang perlu ditakuti. Ini namanya tawar-menawar. Salah satu tanda iman adalah takut kepada Allah. Dia tuh yang berani nantang-nantangin Tuhan. Nantang bagaimana? Kalau Allah nggak ngabulin doanya, Pak RW mau minta pertolongan sama yang lain. Itu cuma sekedar tawar-menawar. Ya kalau nggak suka, ya nggak apa-apa. Dalam memohon, meminta sesuatu pada Allah itu ada adabnya. Jadi berdoa ada adab. Hati, diri, dan suara direndahkan. Memulai dengan memuji Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita memohon, meminta. Ngancamnya kapan? Ya, kalau soal ngancam sih udah ketinggalan sama iblis. Iya, iblis mengancam dengan cara bahwa dia akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat nanti. Allah membalasnya dengan memanjangkan umur iblis yang juga sampai hari kiamat. Dengan begitu, dosa iblis sepanjang umurnya. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada seorang pun yang bisa ngitu. Na'udzubillah min dzalik. Mau lu jadi temannya iblis? Iblis? Jangan lu dong sama saya. Gak sopan itu. Sama penantang Tuhan lu gak perlu sopan. Ya udah diulang aja lagi doanya. Males. Terlanjur bete. Bang Jack aja yang mimpin doa buat kesuksesan kami bertiga. Boleh. Ya. Al-Fatihah. Lihat sendiri akibatnya kan. Doa kita diambil alih Bang Jack. Maaf dong, doanya lebih dahsyat. Dahsyat apaan? Sama sekali nggak menyinggung soal proyek. Itu kan doa untuk kebaikan kita. Kebaikan tanpa duit, itu namanya nanggung.